Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke sekolah tahun 2021. Selamat menjalani PDPR norma baru untuk murid-murid SMK Cengal Lempong tingkatan 2. Betul lah, di kelas tingkatan 2. Okey. So, norma baru, semuanya baru, cara belajar baru, di luar baru, nak keluar rumah, semua ada SOP yang ditetapkan. Okay, COVID-19. Untuk rekod setakat ni, kes yang tertinggi 4,275, iaitu pada 23 Januari. Okay, adab-adab belajar di rumah. Okay, sama juga kena bersungguh-sungguh, cakna, bekerjasama, patuh, ikhlas, hargai, celik, okay, untuk mendapatkan ilmu. Okay, ini gambar saya. Takut ada yang dah lupa, saya letak dulu nak enggak. Gambar saya. Okay, seterusnya nama saya Hairun Anwar bin Hussein. Tengok ejaan betul-betul. Okay, so untuk kelas ni ialah kelas subjek PJK, PJPK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Buku yang pertama kita guna ialah buku teks, boleh keluarkan buku teks. Yang kedua ialah buku tulis yang kecil. Okey, nanti tulis nama, tingkatan, perkara ialah PJPK dan nama guru ialah nama saya. Okey, di sebelah dalam pula tulis muka surat 1, tulis indeks. Okey. Indeks macam biasa, dah pernah buat indeks. Okey, indeks yang pertama mesti ada bilangan. Okey, tengok ni. Tarikh, butir latihan ataupun perkara dan seterusnya catatan. Okey, buat indeks di muka surat yang pertama. Apa setiap kali kita belajar kena tulis dalam indeks tersebut. Okey, sekarang buka buku teks kandungan di kan jasmani. Okey, tengok, kita akan belajar gimnastik asas, pergerakan berirama, permainan kategori serangan. Okey, lepas tu bola baling dan rugby sentuh dalam kategori serangan. Seterusnya permainan kategori jaring, sepak takraw, permainan kategori memadang, kita akan belajar kriket. Olahraga asas, kita akan belajar lumba jalan kaki, lompat jauh, merejah lembing, rekreasi dan kesenggangan, perkemahan dan sebagainya. Seterusnya kecergasan, kita akan buat ujian segak. Okey, ujian segak dijalankan sebanyak 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mac dan bulan Ogos. Okey, item ataupun ujian yang dijalankan dalam ujian segak ialah naik turun bangku, tekan tubi, ringkuk tubi separa dan jangkauan melunjung. Okey, termasuklah timbang berat dan ukur tinggi. Ujian segak ni kita tunggu arahan je. Okey, kalau dia suruh buat online, kita tengok pula SOP macam mana. Okey, kita tunggu arahan daripada kementerian dan harapan saya semoga PKP ni cepatlah kita boleh sekolah semula. Okey, seterusnya buka muka surat seterusnya pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial PIRS, PEERS. Okey, banyak tajuk waktu penyakit, hubungan kekeluargaan dan sebagainya, penyalahgunaan bahan. Seterusnya pemakanan. Yang ketiga pertolongan cemas. Okey, untuk pertolongan cemas kita belajar TOTAPS, TOTAPS. Okey. So, untuk PJ ni komponen yang paling utama ialah satu, pendidikan jasmani, dan yang kedua ialah pendidikan kesihatan. So, kita akan belajar kesemuanya insyaAllah. Kalau dah buka sekolah, kita lebih kepada amali lah. Kita akan pergi di Padang untuk pendidikan jasmani. Kalau pendidikan kesihatan, di sekolah pun kita tetap juga akan belajar dalam kelas. Doakanlah semoga cepat berakhirnya apa ni, wabak ataupun virus COVID-19 ni. Okey, kita akan belajar semua
sekolah insya-Allah nantilah. Okey, itu saja pengenalan untuk subjek PJPK tingkatan 2. Boleh siapkan latihan yang saya sediakan dalam Google Form. Okey, ada markah apa semua situ. Dah siap submit, nanti saya boleh tengok siapa yang dah hantar dan siapa yang belum hantar. Tolong siapkan hari ini juga. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.